Hai, kali ini kita akan belajar cara memakaikan cutting clip dan cara membuka cutting clip. Yang mana belum subscribe, sila klik butang merah. Subscribe sekarang. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar macam mana nak pakaikan cutting clip. Okay, apa itu cutting clip yang ni? Ada atau setengah orang panggil dia sebagai barber coat. Macam raincoat, barber coat lah. Kita panggil dia cutting cap. Tapi sebelum pakaikan cutting cap, kita juga kena ada peralatan lain. Sepertinya kita panggil ni apa? Neck towel. Tuala yang pada leher. Okay. So, sebelum pakaikan seseorang itu cutting cap, apa perlu kita buat? Yang pertama, dia perlulah duduk dalam keadaan yang sangat selesa. Faham? Okay. Contohnya selesa macam ni. Dia duduk, tak ada terbalik. Tak ada keringat. Tak disengit ke sana. So dia kena selesa. So pertama sekali letakkan neck towel. Pastikan neck towel kita bersih, tak ada tumpuk-tumpuk air liur ke apa ke. Okay, letak letak dahulu neck towel bahagian leher. Ambil jari kita ni, masukkan ke dalam baju. Okay, kalau collar, ada collar t-shirt ni, ada collar, macam mana nak buat? Kedalamkan t-shirt ada collar tu. Okey, faham? Okey, seterusnya apa kita kena buat? Selain daripada neck towel dan juga cutting clip, kita juga kena ada tisu. Tisu ni kita letakkan pada leher ataupun neck strip. Dia ada strip, satu strip lah khas untuk ni, untuk menghalang rambut masuk terus ke dalam baju. Okey. So, untuk lelaki dewasa, biasanya kalau tisu roll macam ni, kita akan gunakan 4 bahagian. Ni satu bahagian, dua bahagian, tiga bahagian, 4 bahagian. Faham? Kalau kanak-kanak, hanya 3 bahagian. Kalau lelaki dewasa tetapi badan dia berisi sikit, contoh macam Bob, so kita kena pakai 5 bahagian. Okay. Kemudian, lipat 2 tisu ni, kita letakkan. So masa letak ni, kita kena tengok cermin depan. Kang, kita tergini kang, kena nanya. Faham? So kita kena letak betul-betul. Okay, letak, letakkan macam ini. Nampak? Lipatkan lagi sekali. Nampak? Lipatkan ke dalam. Pastikan dia tak terlampau ketat, tak terlampau longgar. Okay, kemudian baru kita letak cutting clip. Tebar cutting clip. So tebar, letak macam ni. Ni pun sama, kena tengok cermin masa tebar. Lepas tebar, tarik tengok cermin depan supaya tak kena muka lagi sekali. Faham? Kalau dah macam ni nak jadi apa? Okay guys, kita letak macam ni. Letak betul-betul. Okay, cari, tarik sikit bagi dia ketat. Baru kita clip. Dia ada clip kat sini. Nampak? Kita tanya dia selesa tak tuan? Ketat tak? Okay. Kalau dia kata selesa, dia kata tak ketat, baru kita clip lagi sebelah. Okay, nampak tak? So dia ada terkeluar kat sini. So untuk mengelakkan yang ni senang dia masuk, kita lipatkan dia ke luar. Nampak? Lipat macam tu. So dia ketat. So bila ketat, mudah tak rambut nak masuk? Tak. Mudah tak rambut nak masuk? Tak. Susah. Sangat susah. Ratakan cutting clip ni ke seluruh badan. Tarik, kembangkan, tengok, okey. Baru yang saya ajar sebelum ni, kan saya dah ajar cermin kat depan. So kita perlu tak datang kat muka dia tengok je ni? Tak perlu. Kita hanya perlu membongkokkan badan, tanya dia, tuan nak gaya macam mana? Sebab kita bercakap mulut ke telinga, mata tengok dah depan. Faham? Kalau rasa mulut berbakai, cakap jauh sikit. Tak pun pakai mask, tak pun makan gula-gula. Macam ni, tak nak rambut macam mana? So baru dia cerita. So bila dia dah cerita, baru kita ready untuk buat proses yang seterusnya. Ada soalan? Nas? Wajib tak tuan pakai glove kalau macam tak kian, takut kuku panjang ke? Okay, pertama sekali glove ni depends, dia tak wajib. Maksudnya kalau pakai dengan tak pakai, tak ada dosa. Faham? Cuma dalam rambut ni dia ada kebersihan. Faham tak? Kita panggil hygiene lah, kebersihan. So kuku kita kotor kan,
Kita tak nak kuku kita kotor. Lepas tu mungkin kita ni seorang perokok, tangan kita berbau rokok, atau kita ni penggemar makan sambal belacan. Kita nak elakkan daripada terkena pegang bau sambal belacan. Kalau bau sambal belacan apa jadi agak-agak? Kira baik kalau dia tak ludah kita. Faham? So kita pakai glove ni bagi memudahkan proses yang pertama. Yang keduanya, kita menjaga kebersihan dan profesional kita sebagai seorang tukang gunting rambut. Ada soalan lain? Bob? Rahim? Ada yang biasa yang pakai clip. Apa? Clip macam mana? Dia balut ni kan? Dia clip. Oh, clip. Biasanya yang clip tu satu. Ada yang kata, sekarang punya kata cap semua dah ada clip macam ni. Kalau korang jumpa yang tu, biasanya dia punya tu terlampau besar. Dia punya jarak untuk leher tu terlampau besar. Sebab kalau dia clip, dia clip boleh bertemu. Mungkin tengkuk orang ni kecil. Jadi dia clip. Tak pun, lagi satu, dia kata cap lama punya. Dia akan lipat macam ni. Lepas tu, dia akan ambil clip tu kan. Ataupun clip lain, dia akan clip. Dia nak bagi lebih ketat. Tetapi sekarang, kata cap kebanyakannya keluar. Yang bahagian ni dia dah bergetah. Dah ber stretchable. So dia mudah tarik ataupun ketat ataupun longgarkan. Soalan lain? Color cutting cap tak kisah. Putih boleh, pink boleh, terpulang. Okey. Tetapi kalau tak nak nampak dia cepat kotor, kita pilih color yang gelap. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita akan next kepada cara buka cutting cap pula. Ada soalan? Tak ada. Okay. So next, ni adalah cara macam mana nak buka cutting cap. So macam mana cara nak buka cutting cap? Hmm? Nak buka apa dulu? Hah? Clip. Sebelum buka cutting cap, kita boleh lepas gunting, betul? So kalau sebelum kita lepas, selepas kita gunting, apa kita perlu buat? Kita kena bersihkan kawasan leher dan kawasan sekitar dia secara perlahan-lahan. So kita ambil hair dryer, tembak. Faham? Tembak hair dryer. Kita boleh juga support dengan gunakan neck brush. Kita tembak hair dryer, kita bersihkan sekeliling tu. Bersihkan, buang rambut-rambut yang ada. Kadang-kadang dalam telinga pun ada bahagian depan. So brush ni untuk kawasan muka dan tengkuk saja, eh. Tak boleh buat ketiak semua, tak boleh. Ketiak orang masuk kat hidung dia hitam. So ni bahagian muka. So kalaulah kita macam nak ye-ye dapat tips lebih, boleh je. Boleh. Mudah dapat tips. Tapi kalau kita jenis orang biasa-biasa je. Betul tak? So ni gaya manusia. Okay. So dah bersihkan apa semua, kita tembak pakai hair dryer. Pastikan tak ada rambut, baru kita release dia punya clip. Buka satu per satu. Buka dahulu yang ni. Kemudian apa kita buat? Buka yang dekat leher. Dah buka kat leher, ambil ni, terbalikkan dia. So tadi belah dalam ada rambut, belah luar, belah luar ada rambut, belah dalam tak ada rambut, terbalikkan. Ambil ni, lipat. Pegang proper kepala dia macam ni. Okey. Buang rambut yang ada. Faham? Buang rambut yang ada, dah buang. Buang dalam tong sampah. So second apa kena buat? Kemudian apa kena buat? Kita kena keluarkan towel. Kita panggil neck towel. Kibas neck towel. Satu, dua, tiga. 100 kali pun tak apa. Tapi lamalah customer tunggu. So kita nak cepatkan, 3 kali okey dah. Kibas neck towel. Tengok cara lipat. Panjangkan. Lipat. Lipat lagi sekali. Lipat macam ni. Kenapa kita lipat macam ni? Dia lebih kecil, mudah kita nak bersihkan. Faham? Kenapa? Sebab apa? Tengok contoh. Ni kita bersihkan kawasan tengkuk dia. Betul tak? Betul. So, kita pergi depan pula. Kita letak macam ni tangan kita. Kita bersihkan kawasan muka dan juga leher. So, kalau kita tak lipat, kita memakai bersihkannya. Dia makan tak tu bawah tu? Ha? Makan tak? Makan. Pening wala kena tengkuk sendiri. So, kita perlu lipat macam tadi. Pastikan bersih gently, perlahan-lahan secara budiman. Bersihkan, dah bersih.
Buka balik, kibas balik. Kibas. Dah kibas. Lepas tu letak dekat sini, nampak tangan saya. Okey, masukkan jari telunjuk ke dalam telinga. Bukan korek telinga dia, tak. Ni, dalam ni. Okey. Masukkan kat dalam telinga macam ni. Kalau orang Muslim senang. Sebab apa? Dia tahu macam cara ambil wuduk. Macam tu juga cara kita bersihkan telinga pelanggan. Sebab dalam telinga ni akan ada rambut. So masukkan jari telunjuk daripada bawah, kita tarik ke atas. Lepas tu pula ibu jari ni buat apa? Belakang telinga tu. Ni. Letak macam ni, tarik ke bawah. Ambil daripada leher, jangan cekik dia. Relax, gentle, tarik. Bersihkan. Kibas. Terbalikkan pola. Letak lagi sekali bahagian separuh kepala. Nampak ni tangan saya? Nampak? Tundukkan dia sikit. Tekan. Jangan kuat sangat, tapi jangan perlahan sangat. Bagi dia relax. Danish, rasa apa? Sedap kan? Macam nak tidur kan? Tu teknik dia. Faham? Kita nak pastikan customer kita rasa selesa. Lipat dulu. Ni. Letak kat tangan. Baru kita buka. Kibas, letak kat tangan. Lepas tu, apa kena buat? Tunjukkan back mirror. Tunjuk kat dia back mirror. Dia akan tengok. Biasanya dia akan buat apa? Kalau customer rasa dia okey, dia buat apa? Angguk lah. Okey. Ni? Okey. So dia okey, kita letak balik back mirror. Sebelum kita keluar, kita pusingkan kerusi. Memudahkan dia keluar. So kita pusingkan kerusi. So cakap dengan dia, terima kasih tuan. Cakap, terima kasih. Ada soalan? Kalau pakai brush ni boleh? Mana? Neck brush, boleh? Tak ada masalah. Untuk muka? Muka tak boleh. Bahagian belakang je. Muka ni, ni. Cuba pegang, kasar. Cuba kena muka. Ni. Kasar tak? Kasar. So yang ni cuba awak pegang. Ni saya buat kat muka awak. Rasa apa? Lembut. Ha, lembut. So yang kat muka perlu benda-benda yang lembut. Seperti contoh neck brush yang ni ya. Yang lembut. Ni pun kita panggil neck brush juga. Tapi ni bahagian belakang. Okay. Ataupun kita boleh guna black sponge. Nampak? Black sponge ni memang dia warna hitam khas untuk rambut. Yang ni kita boleh gunakan bahagian kawasan muka. Tetapi kalau guna ni kat muka, ini sahaja yang kat muka. Tak boleh kat belakang dan sebagainya. Muka sahaja. Soalan lain? Betul tak? Boleh? Sekejap lagi kita akan buat praktikalnya. So kita ada 3 kerusi kat sini. So saya nak setiap kerusi mewakili satu kumpulan. Kumpulan A, B dan C. So satu kumpulan berapa orang? 3 orang. So saya nak 3 orang satu kumpulan. Kita akan cuba buat sehabis baik. Kita akan buat sampai kita mahir. Cara pasang cutting cap dan juga cara buka cutting cap. Okey, boleh? Okey, so kita start.